Selamat datang di part 2. Jadi di part 2 kita bakalan ngebuat video yang judulnya adalah reaksi. Bagaimana nih kisah kejadian di Krimtong sekarang? Dari pemerintahan untuk jelasin kita soal kripto dan semuanya all about kripto today gitu. Bagaimana kita bisa cuan melalui kripto? Mungkin dari Bapak Hasan sendiri ya. Tahun 2020 itu pas lagi pandemi itu kayaknya hits-hits banget, bahkan sampai Mas Anang sendiri bikin koin. Saya ingat banget dulu abis itu berbagi NFT-nya dan lain-lain gitu. Nah, itu Bapak Hasan sendiri udah ngurusin kripto saat itu, Pak Hasan? Posisinya sih udah. Oke, pada saat pandemi ya. Karena kripto ini mungkin awalnya tahun 2014 ya. Oh, dia punya mengenai kripto ya. Tapi di kita sendiri mungkin bisa belum ada apa pemerintah mengatur dan sebagainya. Ya, tadinya berjalan seperti apa adanya. Lalu kemudian baru, saya ingat betul di awal 2017 pemerintah mulai memikirkan itu. Ya. Dan pada akhirnya 2018 atas hasil dari rapat dengan seluruh kementerian, secara resmi pemerintah melalui kantor Menko Perekonomian itu menyatakan bahwa kripto adalah komoditi. Dan Kementerian Perdagangan ditunjuk untuk menangani kripto. Oke, okay. Artinya karena komoditi, maka kita ada Bapak Pipi tadi yang masih ada menangkan saya sebagai kepala Bapak Pipi. Betul. Nah, mulai dari itu kemudian Kementerian Perdagangan yang ditunjuk ya sebagai badan yang pertama tentu pengaturan ini mulai perizinan, pengawasan, pengembangan, penindakan dan semua hal yang terkait dengan ekosistem kripto ini. Jadi persisnya mungkin 2019 kita sudah mengeluarkan berbagai peraturan termasuk pemasukan kripto di dalam bagian dari komoditi yang ada di undang-undang mengenai perdagangan berjangka komoditi. Oh, jadi ini bagian dari kita meyakinkan seluruh pihak baik pedagang seperti anggotanya Mas Daniel, Mas Robi, maupun para calon nasabah atau para calon investor yang ingin masuk di dunia kripto. Jadi kita sudah lengkapi, jadi peraturan sudah kita lengkapi, ekosistem baik ini ada salah satunya asosiasi, pusatnya sudah ada, clearingnya juga sudah ada, tempat penyimpanannya atau depositorinya juga sudah ada. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana ini bisa diberikan semacam edukasi, literasi kepada masyarakat, jangan sampai ini karena investasi itu kan hukumnya high return high risk. Ya. Kan gitu. Ini harus dipahami. Ya. Nah ini mungkin saya bisa katakan bahwa sekarang pemerintah sudah secara resmi high risk high return, risiko besar, keuntungan melimpah. Bukan keuntungan melimpah, risiko besar. Ya. Sebenarnya sih mirip ya, artinya sama aja lah sebenarnya. Melakukan cara pengaturan ngomong atas apa namanya industri ini. Kalau misalnya dari Pak Rubi sendiri, Pak Rubi ini bisa merepresentasikan dari Aspak Indo, ya. Aspak Indo adalah asosiasi pedagang aset kripto Indonesia. Jadi, mau tahu aja kalau misalnya dari Mas Rubi sendiri, ya. Sekarang ini orang Indonesia itu seberapa masih gila aja sama kripto. Maksudnya zaman dulu di saya ingat ya lihat pandemi, pertama kripto naik, robo trading juga naik. Yes. Tapi sayang ya robo trading itu kena semua bayar teman saya pun juga tertipu gitu. Tapi kripto ini masih bertahan, tidak dibilang ilegal. Nah, jadi sekarang ini di Indonesia kripto itu masih seberapa besar? Di Indonesia kripto itu berkembang sangat signifikan sekali. Oke. Okay. Kita bisa buktikan dengan acara kemarin baru saja terjadi di CoinFest tahun ini itu 6.000 di atas 6.000 pengunjungnya. Wow. Untuk hadiri event besar terkait blockchain kripto entertainment terhadap Web3 dan lain-lainnya. Kemudian kita di bulan literasi kripto di bulan 5 yang lalu itu juga luar biasa. Kita mengedukasi begitu banyak ke beberapa kota-kota besar di Indonesia dengan tujuan itu untuk membawa bahwasanya kripto itu bukan sesuatu yang scam. Yang paling banyak terjadi adalah masalah edukasi yang belum begitu masif, masih terhalang oleh beberapa hal dan lain-lainnya. Juga mengenai lingkungan sosial kadang-kala di sosial media yang menawarkan sesuatu yang terlalu tidak masuk akal dan lain-lainnya. Tapi begitu ya. Yes, Indonesia kita masyarakatnya masih mudah terpancing kondisi itu. Ya harapannya sih kedepannya dengan banyaknya edukasi yang terus berjalan dan continuous itu harusnya bisa melalui itu. Oh, jadi buat kalian yang mungkin penasaran apa sih sebenarnya kripto, Bitcoin, all this blockchain dan lain-lain gitu ya. Gue nggak ngerti sama sekali apa yang kalian ngomongin. Nah, gue pengen jelasin sedikit tentang sejarahnya kenapa kripto ini muncul dalam kehidupan kita gitu. Yang pertama, mungkin kita tarik mundur di awal ketika perdagangan itu muncul, which is barter. Jadi misalnya gue adalah gue mempunyai kebun pisang, tapi gue pengen makan apel. Jadi akhirnya gue pergilah ke orang yang punya kebun apel, gue bilang, gini deh, gue kasih 2 pisang gue untuk dapetin 2 apel lo, seperti itu. Oke, tapi bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya gue kasih ke si orang yang punya kebun apel tersebut, maksudnya bilang, sorry Neil, gue gak butuh pisang. Jadi gimana dong? Akhirnya muncullah konsep uang. Jadi mereka mulai dengan dulu saat itu seashell, dengan menggunakan kerang, akhirnya dia pergi ke si tukang apel ini, dia bilang, nih gue kasih lo 1 kerang ini untuk dapet 2 apel. Nah, itu terjadi, itulah muncul konsep uang, duit gitu. Tapi akhirnya duit sendiri itu jadi sertifikat, dan sertifikat sendiri akhirnya jadi ya semacam duit yang kita tahu sekarang ini gitu kan. Nah, duit itu bagaimana tahu value-nya? Value-nya taunya dari emas saat itu. Jadi kalau misalnya lo makanya namanya gold standard saat itu ya. Jadi kalau misalnya lo punya 100 rupiah, mungkin 100 rupiah lo itu bisa membeli 1 gram emas misalnya gitu. Nah, kalau misalnya lo punya lebih berarti lo bisa dapatkan emas yang lebih gede. Tapi di tahun 19 berapa ya? 70 dong. Perang Dunia Kedua. 40-an ya. Amerika bilang, "Guys, you know what? Kalian kasih ke kita emas kalian. Itu nanti kita yang simpanin." Gitu kan. Ini sebelum itu. Nanti kita yang simpanin, jangan khawatir. Kita ini mempunyai vault atau tempat yang paling aman banget di dunia sehingga emas kalian aman di kita. Jadi kalau misalnya banyak banget negara yang taruh masih di Amerika dan tahun di Perang Dunia Kedua, Amerika bilang, "Guys, you know what? Kita enggak usah pakai gold standard. Sekarang pakai US dollar standard." Gitu. Nah, US dollar standard berarti 100 rupiah gua itu tergantung sama berapa banyak US yang orang lagi perjual belikan atau transaksikan. Sehingga akhirnya muncul yang namanya centralized bank. Nah, si banyak banget negara-negara sampai hari ini pun juga masih menstandarisasikan uangnya mereka atau mata uang mereka dengan US dollar. Tapi banyak yang tidak puas juga karena sampai hari ini US itu print money, terus print duit, terus dan lain. Muncullah decentralized bank. Nah, decentralized bank dimana orang-orang merasa, you know what, gue gak mau pakai mata uang gue dimana ini terkaitkan dengan US dollar gitu. Akhirnya mereka muncul dengan konsep si Bitcoin ini sendiri. Kalau ada yang salah, ini benar-benar cepat banget, gue kompeten aja. Tapi this is the concept ya. Yes. Jadi muncullah si coin-coin ini karena mereka tidak mau lagi terhubung dengan ekonomi dunia gitu. Yang ekonomi dunia ini sangat terstandarisasi dengan US dollar. Nah, akhirnya Bitcoin muncul, ada
Ethereum juga, ada koin-koin yang lain gitu kan, altcoin, shitcoin semuanya ada, yang dibunyi koin-koin dan lain-lain. Nah, disitulah crypto muncul, dan disitulah perdagangan crypto muncul, dan yes, tidak ada fundamentalnya. Kalau misalnya orang-orang saham melihatnya kayak, alah ini dia cuma punya value asal ketok aja gitu kan, value soalnya kayak benar-benar sesuai, ya gue mau ada poin ini harganya Rp500, dari mana? Ya karena gue yang mau gitu, ya gak ada fundamentalnya gitu. Tapi akhirnya si Bitcoin sendiri, dari yang tadinya Rp500, dia bilang kayak gini, tapi gue mau beli harga Rp500, ah lu bener mau, ya nih gue beli. Abis itu tiba-tiba dari yang Rp500, gue mau beli harga Rp1000, muncul. Jadi akhirnya ada beberapa sekumpulan orang yang setuju-setuju aja kalau saya harga Bitcoin sekarang ini udah mungkin agak 60.000 ya, 60.000 ya. Tapi Bitcoin itu punya biaya produksi kan, ya. Jadi ada mining, mining karena dia butuh makan listrik yang cukup besar untuk menghasilkan Bitcoin tersebut. Jadi kalau saat ini kalau kita bilang Bitcoin di harga, saya pakai acuan rupiah di 1 miliar saat ini, ya itu para penambang itu masih berdarah-darah. Wow. Karena per hari dia cuma dengan satu unit alatnya cuma dapat nggak sampai $2-3. Gila, $2-3 dengan alat mining yang dia beli kurang lebih di budget harga $4,000-$5,000. Wow. Okay. Jadi dia nggak bakal bisa nutup kosnya. Ya, ya. Oke. Okay. Jadi biaya produksi itulah yang menyebabkan harga Bitcoin itu mulai perlahan ada standarnya yang perlu dinaikkan. Karena listrik ini kan menjadi acuannya. Betul. Nah, jadi dulu itu Bitcoin itu sering banget dipakai di deep dark web. Gitu. Jadi banyak orang tuh beli gitu. Pokoknya semua yang ilegal-ilegal tuh banyak di deep dark web dan mereka bertransaksi menggunakan Bitcoin. Bitcoin saat itu akhirnya masih berapa duit? Gitu. Mereka ada satu orang beli pizza kalau nggak salah dengan harga 10.000 BTC untuk 2 loyang pizza. 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin untuk dapat 2 loyang pizza. Sekarang ini satu Bitcoin itu ada 1 miliar deh. 1 miliar. Jadi itu 10.000 miliar untuk dapat 2 loyang pizza saat itu karena harganya emang masih belum terstandarisasi gitu kayak sekarang ini. Nah, jadi untuk mengetahui itu semua, ternyata Indonesia sendiri mulai ikutan juga kan terakhir. 10 triliun. 10.000 miliar loh, jadi bingung loh. Karena 1.000 miliar itu sama dengan 1 triliun cuy. 10.000 miliar ya 10 triliun, namanya gitu. Sampai di Indonesia sendiri, di tahun 2021 itu ada berapa transaksi baru? Nilai transaksi aset kripto di tahun 2021 saat bumi itu mencapai 859,45 triliun rupiah. What? 2021 loh? 2021 loh? Kan Indonesia pernah jadi itu. Ini kan sesuatu angka yang fantastis, yang memang sedikit. Enggak mungkin apa 8 triliun, jadi aset yang asli yang beredar gitu ya. Itu paling sekitar nggak nyampe 70 triliun, nggak nyampe. Aku yakin sih. Karena mereka yang mencatatkan itu kan karena ada yang keluar, ada yang masuk. Dan 90% investornya Kim Tong itu selalu